Sekarang kita nak bercerita mengenai generasi muda lagi sekali, tapi kita nak bercerita mengenai pendidikan berkualiti dari awal usia kanak-kanak sehinggalah ke pendidikan peringkat pra-universiti, di mana ada satu program yang dinamakan Genius. Program Genius. Di bawah program Genius ini terdapat 7 program dan salah satu program di bawahnya disebut ataupun dinamakan sebagai Genius at Pintar. Jadi bersama dengan kita di studio hari ini ada di sebelah saya, sangat cantik manis hari ini, Profesor Madya Dr. Rorlinda binti Yusof, iaitu pengarah pusat Genius at Pintar Negara UKM, atau lebih mesra dikenali sebagai Dr. Ror. Dr. Ror di situ. Dan juga di hujung sana, kita ada di Siti Aisyah Hassan, penyeras akademik College Genius at Pintar UKM. Assalamualaikum, selamat datang kepada kedua-duanya sekali. Jadi kita nak bercerita mengenai Genius at Pintar. Dari segi zahirnya kita faham pintar itu bijaksana. Dari situ pun kita dah tahu, okey, pelajar-pelajar dalam ni mesti mereka yang punya IQ yang tinggi. Tapi mungkin Dr. Ror boleh terangkan sedikit pada kita sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan program Genius Pintar ini tadi. Okey. Assalamualaikum dan terima kasih kepada Syafika. Okey, yang terima kasih kepada Abdul Aiman Cemat bagi Malaysia kerana menjemput kami daripada Genius Pintar UKM. Izinkan saya menerangkan sedikitlah tentang apa itu Genius Pintar. Genius Pintar UKM ni actually sebenarnya satu program pendidikan yang disediakan untuk anak-anak pintar dan berbakat. Yang mana ianya satu program yang very comprehensive, yang sangat lengkap, bermula daripada pencarian anak pintar ini kepada program pengayaan, program pendidikan menengah kepadalah pra-universiti. Kita menyediakan semua program itu pada tahap world standard. Satu program pendidikan pindah bakat yang bertaraf dunia, yang mana inilah keunikan Malaysia sebenarnya, yang tak sama dengan negara-negara lain yang ada program Genius. Dan ia ke semua program ini di bawah satu bumbung, iaitu bumbungnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana memang matlamat Universiti Kebangsaan Malaysia ialah kami adalah sebagai pendaulat amanah negara. Jadi itulah aspirasi yang melayak, sungguh melayakkan kami berada di situ kerana kami menjaga harta negara, iaitu amanah modal insan negara kita. Berbeza dengan negara-negara lain. Kalau saya nak tahu, kalau di Amerika misalnya atau Singapura misalnya, pintar ini atau gifted program ini hanya dalam kumpulan tertentu, program-program tertentu. John Hopkins University di Amerika misalnya, dia menyediakan hanya program perkhemahan. Perkhemahan cuti sekolah. Di Singapura misalnya, NUS, sekolahnya. Kemudian di di negara-negara lain, begitulah dia patch lah. Dia bukan sekali semua. Tapi kita Malaysia, walaupun kita baru berbanding dengan negara-negara lain yang dah 30-40 tahun terdahulu pada kita mempunyai program sebegini, tapi kita memang bergerak pantaslah, memang berlari untuk menyediakan satu program yang komprehensif yang lain daripada negara lain, yang mungkin akan dicontohi oleh negara-negara pintar di dunia ini. Kan, a very comprehensive program. Faham? Jadi kita tahu dekat Malaysia ni kalau pelajar-pelajar pintar ni mereka akan selalunya masuk ke sekolah berasrama penuh. MRSM, kita ada sekolah berasrama lah. Jadi apa bezanya sebenarnya Genius Pintar ni dengan SBP yang lain? Mungkin dari segi modul atau silibusnya, boleh terangkan? Okey. Boleh saya terangkan sikit? Boleh. Perbezaan antara kami, pelajar Genius dan pintar ini, dan Genius dan asrama penuh ni ialah kami mengambil anak-anak yang pintar. Kami asuh jadi berbakat. Pintar. Genetically memang kepintaran itu, kepintaran kognisi yang tinggi, yang mana kami akan asuh dan pupuk kepintaran itu menjadi berbakat. Di asrama penuh pula, mereka pemilihan mereka adalah pelajar-pelajar yang academically talented, yang berbakat di segi akademik. Berbeza. Yang dah sedia dah. Dah dilatih apa semua, dapatlah keputusan yang baik. Academically talented. Tapi kami dipintar ambil asas pelajar kami ialah anak-anak yang raw lah, bukan R-O-R, R-A-W, yang asal lah, yang kepintaran semula jadi, yang diwarisi daripada baka ibu dan ayahnya. 38 hingga 53% kepintaran ini diwarisi daripada keturunan keluarga. Dan research yang terkini mengatakan ia diwarisi oleh keluarga belah ibu. Sebelah ibu, pihak ibu. Jadi itulah yang kami cari. Budak pintar.
orang pintar boleh jadi berbakat apabila disuburkan dengan satu sistem yang sistematik atau satu environment. Mm-hmm. Tapi orang berbakat not necessary or gifted or talented is not necessary gifted. Betul. Gifted can be talented. Betul. But talented is not necessarily gifted. Saya setuju dengan Dr. Raw. Jadi mungkin kita boleh tanya dengan Puan Siti Aisyah. Tadi Dr. Raw dah mengatakan okey, kampus dekat UKM. Mungkin ada kampus yang lain selain daripada UKM dan mungkin apakah perbezaan di antara kampus-kampus ini? Setakat ini kita memang ada satu kampus di kampus Bangi UKM. Tapi pada masa yang sama tahun ni kita mula buka kampus di Raja Melewah Seremban. Yang mana kampus yang di Raja Melewah Seremban ni kita memang kita memang tumpukan untuk menengah rendah. Maksudnya asas 1 sehingga asas 3. Kita asas 1 tu kita kalau kat sekolah luar dipanggil tingkatan 1 tapi kita asas 1. Jadi middle school akan berada di kampus Raja Melewah Seremban dan untuk high school kita akan berada di kampus Bangi. Sebabnya di kampus Bangi ni untuk apa? Kerana pelajar menjalankan research dengan pensyarah-pensyarah universiti. Sebab tu dia kena berada di kampus Bangi. Jadi pembelajaran dia one on one dengan pensyarah UKM tu sendiri. Bukan cikgu cikgu sekolah. Dia ada pembelajaran dan pada masa yang sama pelajar perlu membuat penyelidikan dengan pensyarah di UKM. Faham. Jadi kalau dekat saya sekarang ni kita ada Profesor Madia iaitu pengarahnya dan juga kita ada Puan Siti Aisyah penyelarasnya. Sekarang kita nak bersama dengan Ridwan, pelajar tu sendiri, pelajar jenis. Kita nak tengok macam mana getar ke tak getar Ridwan ni dengan pelajar jenis ni. Kita jumpa Ridwan sebentar. Saya rasa saya wajah saya muda seperti pelajar pemata genius UKM ini. Dengan saya macam Syafiqah cakap tadi, dengan saya sekarang adalah dua orang pelajar iaitu permata daripada permata genius at Pinta Negara Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka ini cukup hebat. Pertama kita ada adik Amir Rafiq bin Muhammad Rafi iaitu salah seorang pelajar yang membuat kolaborasi penyelidikan antarabangsa di Universiti Leibniz Hanover Jerman yang mana ia tular pada baru-baru ini tetapi dalam gambar tersebut yang gambar tular itu rambutnya pendek sekarang ini panjang sikitlah mungkin dah lama dan juga kita ada putra Haziman bin Hamidan iaitu Asian Science dan juga Science and Math Olympiad di Changsha, China. Kalau kita lihat di depan kita sekarang, anda merupakan hasil ataupun pelajar di Genius at Pinta Negara UKM ini dan kalau kita lihat sekarang ini adalah semua pencapaian anda berdua mungkin di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Kita saya tanya Rafiq dulu dan baru-baru ini anda tular di media sosial apabila anda membuat kolaborasi penyelidikan PhD di Jerman dan seperti yang kita bincangkan sebentar tadi di luar siaran ini, anda memang buat penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi. Ya. Tetapi kalau lihat buku di atas meja ini adalah buku-buku falsafah. Kenapa anda memilih untuk membaca buku falsafah apabila anda buat penyelidikan sains dan teknologi? Daripada falsafah, kita boleh belajar banyak benda yang lebih atas lagi atau transcendental daripada sains dan kita boleh mendapat pembelajaran dari situ. Sebagai contohnya, banyak telah ditulis tentang sains-sains falsafah oleh orang seperti Popper dan Feuerabend. So kita boleh mendapat dari situ cara untuk tengok sains. Lepas tu kita boleh tengok daripada aspek lain macam mana dan apa itu sains dan apa itu hujah sains dan kita, dan juga apa itu etika dan sebagainya. Lepas, selain itu, falsafah sebagai subjek adalah subjek yang sangat minat dan sangat sangat besar dan saya minat sampai saya tahun ni tahun lepas saya mendapat honorable mention di Olimpiad Falsafah Antarabangsa di Rom. Perkembangan tentang kajian yang anda lakukan sekarang macam mana Rafiq? Saya baru je habis literature review selepas saya balik Jerman. Lepas tu selepas saya balik Jerman saya ada peperiksaan. Jadi semasa holiday dan semasa sekarang saya mula balik pengkajian saya dan saya sedang discuss dengan profesor saya nak pergi dari mana sekarang. Dan Rafiq sekarang berumur 16 tahun. Belum lagi 16. Belum lagi 16 tetapi sudah form 4 kan? Ya. Ikut tahunlah. Tahun sudah 16. Putera Haziman sendiri ini adalah pencapaian kalau kita lihat ini adalah medal-medal pencapaian daripada peringkat nasional sehinggalah peringkat antarabangsa yang mana telah dianugerahkan oleh for the team category the Third Asian Science and Math Olympiad International. Kalau boleh Haziman ceritakan sedikit tentang anugerah ini.
Boleh. Sebenarnya saya mendapat dua anugerah. Pertama sekali untuk tim kategori dengan saya punya teammate daripada sekolah lain. Dan juga untuk tahap individu, saya mendapat pingat silver di sini. Boleh tunjuk? Saya angkat. Boleh. Okey, ini medalnya. Dan boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman anda apabila anda pergi bertanding? Baik, jadi apabila saya ke China, Changsha, saya mula-mula rasa sedikit takut dan nervous kerana pelajar-pelajar lain nampak sangat pandai dan juga bersedia. Tetapi setelah kami melakukan ice breaking dan juga adalah juga mengenali pelajar-pelajar lain, saya mula berasa lebih selesa dengan mereka dan dapatlah berhubungan mereka. Kalau kita lihat di Kolej Pintar di UKM sendiri, anda merupakan insan-insan terpilih yang dapat masuk ke sana. Bagaimana anda melihat rakan-rakan lain dari aspek pendidikan dan juga pertandingan sebegini? Adakah ia menjadi salah satu batu loncatan kepada anda untuk menjadi lebih bagus atau bagaimana melihat rakan-rakan lain? Kalau rakan lain yang bukan dalam pertandingan ini, semua orang di Permata sangat-sangat pandai. Walaupun dia di genius sangat pandai, nama pun dah genius. Dia berpotensi tinggi. Tapi ada je orang yang tak menggunakan potensi dia sebab bercakap bahasa Inggeris. They don't use their potential. They don't fully accomplish what they could potentially do. Jadi kita di Genius mencuba nak mengambil tengok talent dia dan cuba mengeluarkan dia dan guna dia untuk baiklah. Jadi saya rasa daripada saya satu example yang berjaya. Jadi saya rasa saya boleh harap saya harap student lain boleh ambil daripada saya dan belajar dari saya lah tengok dan cuba walaupun tak berjaya, at least sekurang-kurangnya mencuba untuk aim for the stars basically. Aim for the interest and aim for the stars. Selain daripada sains dan juga matematik dan juga teknologi, apa lagi bidang yang diteroka di sana, Putra? Di Permata Pintar, di Genius at Pintar UKM, kami sebenarnya dapat menerokai banyak bidang seperti ada bidang muzik, kursus muzik di situ, ada juga kursus seni visual, ada juga kursus seperti sukan dan juga kami punya instruktor serta pengarah selalu memanggil para talk untuk membuat macam program-program untuk menerokai bidang yang kami sebenarnya minat. Contoh? Putra Haziwan saya? Contohnya? Saya minat bidang sains tapi saya juga ada minat bidang-bidang seperti muzik juga sebenarnya. Saya suka menyanyi pada waktu lapang saya serta main alat muzik seperti piano dan biola. Berapa lama minat dalam bidang muzik? Sejak daripada kecil lah. Sejak daripada kecil, tapi sekolah saya Genius at Pintar UKM ini dia lebih cultivate saya punya talent dalam bidang muzik ini. Itu dia macam mana kehebatan anak-anak muda kita berbicara dengan saya pada hari ini. Memang cukup genius, memang cukup hebat. Apapun, kita nak kembali kepada Ika dan bercerita lebih lanjut tentang Permata Pintar UKM ini. Silakan Ika. Baik, kita bersambung kembali bersama dengan Puan Siti Aisyah dan juga Dr. Roh. Okey, kita nak bertanya mengenai kurikulum Genius at Pintar ini. Mungkin Puan Siti boleh terangkan dengan secara ringkas. Okey, kurikulum di Genius Pintar ni kita sebenarnya kita menilai pelajar daripada lima komponen asaslah. Lima komponennya daripada segi akademik, kita menilai pelajar daripada segi research, pembangunan kendiri, portfolio dan juga kurikulum, co-curriculum. Jadi silibus yang kita dah bina ni sebenarnya kita dah ada buat benchmarking dengan sekolah gifted dekat luar. Jadi kurikulum kita ni memang mencabar dan dianya sama dengan tahap kognitif pelajar yang telah kita pilih untuk masuk ke pusat kita. Jadi daripada segi akademik, walaupun kita menggunakan teras kurikulum kebangsaan sebagai teras utama, tapi kita ada kursus-kursus tambahan. Kita ada kursus-kursus advanced placement daripada American College Board dan juga kita ada kursus tambahan universiti tahun 1 seperti ajaran linear dan calculus. So pelajar ni bukan sahaja belajar bahasa Melayu, fizik, sains semua, tapi dia belajar statistik, AP, dia belajar AP psikologi, dia belajar ajaran linear dan calculus. Mungkin sedikit daripada Dr. Ross sebagai penutupnya untuk hari ini. Apakah halu tuju ataupun impian Dr. Ross sebagai pengarah ni untuk program Genius Pintar? Ya,
Saya hala tuju kami tidak lain tak bukan ialah nak mengangkat martabat pendidikan ini untuk Malaysia ke pasar dunia. Yang mana sebab itulah hala tuju kami yang paling penting sekali dengan pelajar-pelajar yang begini akalnya, kita nak mereka dilonjakkan melalui penyelidikan. So nombor satu, kita akan usulkan ke arah melonjakkan penyelidikan mereka. Kita akan buat kolaborasi dengan universiti-universiti ataupun dengan sekolah-sekolah gifted luar negara. Penyelidikan nombor satu. Yang kedua, kita pelajar pun memang ada buat penerbitan yang memang setiap tahun kita ada international conference yang pelajar kita bukan sahaja membentangkan tapi membuat artikel untuk dimasukkan dalam proceeding ataupun jurnal. Ini yang akan kami lonjakkan sebab kami berada di universiti untuk memastikan kami relevan di universiti dan mesti kami perlu adakan, wujudkan, melonjakkan penyelidikan ini. Yang kedua, saya rasa kita perlu anak-anak yang sebegini, kita tidak boleh membiarkan mereka. Mereka ini perlu kita cari pendana yang boleh menyediakan dana-dana untuk penyambungan ke universiti, beasiswa-beasiswa. Jadi kami di situ, kami menghadapi masalah apabila nak launching kerajaan ini ke universiti. Sebab mereka diterima ke tahun satu universiti luar negara, top 10, top 20, tapi mereka tidak ada funder. Jadi kami mencari funder-funder tersebut dengan industri-industri, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi diharapkan segala yang terbaik untuk program ini, Genius at Pintani. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Roh dan juga Puan Siti Aisyah kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini.